Oke. Ada. Oke. Clear gambar ni. Oke. Kamu sadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Okey. Saya nak tanya dekat Cik Mai. Apa tu? Kau dari mana? Saya Hairul Adri. Dari Perak. Jap. Dari mana? Kampar. Tapa Perak. Tapa. Ni taman apa? Jalan Pahang. Tapi sini. Ni jalan Pahang. Aku dekat Jalan Pahang. Kau daripada kau masuk air lah, kau datang je rumah mesti aku sekarang. Semak je kau ni. Tapang kau dekat mana? Saya dekat apa tu? Kawasan Bido tu. Kawasan perumahan kat Bido. Kawasan perumahan Bido. Tapang lah. Bido lah kan? Ya. Taman Seri Bido. Betul. Kau kenal ada satu ustaz namanya Ustaz Kir Johari? Kenal tapi saya apa tu jarang jumpa dia. Okey, silakan soalan. Saya nak tanya saya merupakan seorang makeup artist yang bebas. Jadi saya nak tanya saya. Makeup artist. Saya buat side income sebagai makeup artist dan juga special effect. So nak tanyalah sikit mengenai saya punya side income ni. Setahu saya, seseorang lelaki tu haram untuk memakai makeup. Tapi macam mana pertanyaan Cik Mai, kalau seorang lelaki pakai makeup ni sebab dia pakai makeup untuk buat side income. Maksudnya dia nak buat promotion, nak ajar ataupun yang seumpama dengan macam apa tu, beri tunjuk ajar lah, senang cerita macam tu. Engkau perlukan jawapan ke ataupun engkau perlukan jawapan kau disaksikan oleh ramai orang? Tak kisah, asalkan apa tu, jawapan, saya dapat jawapan ataupun pandangan, tak kisah. Okey, berapa nombor kau? 011. Okey, tak apa. Kejap. Oh, dengan special effects kan? Special effects. Betul. Okey, macam ni lah. Cik Man bagi satu penerangan yang ringkas. Boleh. Makeup ini sesuatu yang kita buat kepada diri kita untuk kita kelihatan dengan sesuatu. Kau faham tak maksud Cik Man? Make up. Sesuatu yang kita buat ke atas diri kita supaya kita kelihatan di hadapan orang lain dengan suatu persembahan. Alright? So ia boleh berlaku pada perempuan, ia boleh berlaku pada wanita. Samalah. Ia boleh berlaku pada perempuan, ia boleh berlaku pada lelaki. Okay? Lelaki ada perhiasan dia, perempuan ada perhiasan dia. Itu asas. Perempuan boleh untuk bercantik-cantik, maksudnya untuk berhias, tetapi yang sesuai. Dalam satu hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah sukakan keindahan. Cuma asas yang kedua yang kau kena tahu,
Lelaki kalau nak bercantik tak boleh serupa perempuan, dan perempuan nak bercantik tak boleh serupa lelaki. La'ana Rasulullah al-mutashabihina minar rijal bin nisa wal mutashabihat minan nisa bir rijal. Nabi laknat lelaki yang serupa perempuan dan perempuan yang serupa lelaki. Itu asas yang kedua. Okey? Yang ketiga ialah ambil kira dari segi tujuan. Tujuan nak make up. Perempuan kalau dia bermake up, tujuan supaya orang lelaki yang bukan mahram, wow, haram. Haram. Okay. Tapi kalau tujuan dia make up untuk suami, pahala. Lelaki pula kalau tujuan dia make up supaya orang akan wah, cantiklah, menyerupai perempuan, haram. Tapi kalau tujuan dia make up supaya dia nak nampakkan dia orang kata dia berurusan dengan orang, kemudian dia mesti nak menunjukkan yang dia ni jaga kebersihan dan seumpamanya, itu boleh. Tetapi dalam industri TV, industri TV setakat yang aku sendiri alamilah, okey? Tak kira lelaki ke perempuan, ada satu niat asas ketika bermake up sebelum masuk ke dalam set, iaitu untuk settingkan keadaan muka dengan kamera HD. So atas dasar itu, tu yang aku sebelum masuk live ataupun sebelum masuk ke studio, ustaz, maknanya ada berminyak, kadang-kadang muka kita ni ada jenis yang berminyak, ada tea, oil, ada apa semua tu kan. So aku yang jenis yang berpeluh ataupun berminyak kawasan tea. Sebab tu kalau misal kata buat program makeup akan datang ke aku, dia akan tonyoh hidung aja. Sebab aku berpeluh kawasan ni. Jadi bukan aku makeup tu, bukan makeup untuk dia semua ustaz akan begitulah. Semua ustaz akan begitu. Just nak letak bedak supaya nak serasikan dengan kamera. Supaya nanti tak kelihatan tak kelihatan kusam dan sewaktu dengannya. Tak ada nak beria-ria sangat. So atas dasar itu tak ada masalah. Tapi kalau ada seorang yang dia nak live, dia minta dekat engkau, pacak dia nampak cantik, lepas tu ada merah apa semua lebih daripada yang sepatutnya, yang tu kau kena bagi jawapan ataupun berdakwah dengan dia lah. Itu saja. Jadi engkau nak jadi makeup tak ada masalah. Cuma kena pandai-pandai pilih orang dan untuk tujuan apa. Supaya kita tak mendapat saham lah dengan apa yang dia buat. Itu je lah. So maknanya dia berbalik kepada tujuan kita lah untuk tujuan kita, niat tidak melampaui batas. Kalau special effect tu mungkin boleh special effect, ada pelakon dia nak accident ataupun dia nak nampak tua, okay, it's okay, drama yang ada intipati motif motivasi dan seumpamanya. Tapi kalau lelaki nak suruh kau make up untuk efek perempuan, bagi Cik Man elakkanlah, kau jangan terima lah. Tu je lah. Dia adalah pantang lah. Saya nak tanya, baru-baru ni kan viral dengan video Ratu Challenge tu. So, banyakkan kawan-kawan saya disuruh buat video Ratu Challenge tu. Pada yang sama, saya fikir video Ratu Challenge tu boleh, apa tu, menggugat akidah seseorang tu menjadi memuja terhadap syaitan. So, apa pandangan Cik Man kalau kita buat video Ratu Challenge tu? Aku Cik Man tak berpendapat kau buat makeup tu menggugat akidah, sebab niat kau ketika tu aku tahu ramai yang buat benda tu untuk enjoy. Aku tahu. Bukan untuk semayang. Jadi aku tak berpendapat itu bermasalah dari segi akidah. Cuma ia bermasalah dari segi meniru budaya sana orang-orang yang maksud. So jawapan Cik Man ialah better jangan buat. Itu saja. Right. Okay. Terima kasih, Man. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kau nak masuk IG live aku, kau nak promote kau punya kokoja? Kau nak promote kau punya kokoja, kau nak ambil peluang, kau dengan tujuan jahat kau? Tak, Ustaz. Tak ada, Ustaz.
Dah lah dekat dalam grup kau senyap. Oh, Bilal aku perhati je perangan kau ni. Saya aktif lah Ustaz. Bilal ada, Acap ada join dengan diorang. So, apa tujuan kau? Apa tujuan kau sebenarnya masuk request IG live aku? Soalan dia Ustaz, saya tanya soalan kat Ustaz tu tujuannya. Okay, soalan saya Ustaz. Saya kan buat bisnes. Lepas tu saya nak tanya Ustaz, contohlah Ustaz dari segi zakat tu Ustaz, bolehkah saya nak keluarkan zakat tanpa pergi rujuk pusat zakat, tapi saya terus direct kepada golongan-golongan yang layak diterima zakat? Kau tengok ada orang cuba untuk melaga-lagakan kita. Mana Ustaz? Ada orang tidak Niko Halim. Ada orang yang cuba melaga-lagakan kita. Okey, berkenaan dengan zakat tu, alah, kau budak Yusim. Budak Yusim kan belajar agama tinggi, University Sains Islam Malaysia. Maknanya kau sangat alim. Okey? Jadi maknanya kau berniaga kaya macam Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi takkan kau nak tanya soalan-soalan ni dekat aku lagi? Okey, dari segi praktikal dia, better kau bagi ke pusat zakat. Sebab kalau kau bagi persendirian, benda tu boleh, cuma dia kurang tepat dari sudut mekanisme kita sebagai rakyat yang mentaati pemerintah. Kau faham tak? Ya, itu yang terbaiklah. I'm just it. Sebenarnya kau tak ada soalan nak tanya. Betul lah Ustaz. Itulah soalan saya Ustaz. Okey, Cik Man perkenalkan. Ini adalah sahabat Cik Man. Dia membuka bisnes yang sekarang ini terkenal dengan ABJ. ABJ. Kau ingat aku nak rosakkan bisnes kau? Okey, dia terkenal dengan AB Kokoja. Boleh follow dia dekat IG dia. Boleh follow dengan cerita kaya dia ni. Kaya dah sikit dengan Firaun. Dia sama kaya dengan Firaun dan Qarun. Jadi boleh. Dan Kokoja dia, Cik Man pernah rasa Kokoja dia. Cik Man nak bagi tahu, tidak ada sebarang dengki antara satu peniaga dengan peniaga yang lain walaupun menjual produk yang sama. Walaupun ada suara-suara sebelum ni ada yang batu api antara kita orang berdua, persaingan. Aku tak ada masalah, aku boleh promote. Sekarang ni aku tengah promote dia punya AB Kokoja. Okay, buat daripada coklat lah apa benda, beli dan rasa. Dan Cik Man pernah rasa sedap, alhamdulillah. Okay. Satu lagi Ustaz. Okay, pasal okay, zakat juga Ustaz. Okay, satu lagi, ada orang dia bayar zakat ikut bulan-bulan perniagaan. And then ada yang satu lagi tu, sebab saya belajar tapi saya macam kurang faham jugalah. And then satu lagi tu dia bayar macam ikut, orang kata ikut haul ya Ustaz. Ke macam ikut setahun. Dia dia macam ni tau. Ada yang, sebab zakat gaji ni benda yang tak ada pada zaman dulu. Dia benda-benda yang kata benda barulah. So itu bergantung kepada tindakan pemerintah dalam menguruskan keuangan, menguruskan dalam melaksanakan pengurusan zakat rakyatnya. Ada jenis yang mungkin sistem zakat gaji tu supaya nanti senang, setiap bulan tu dah diambil zakat. Ada pula sistem dia kembali kepada yang asas, iaitu haul cukup setahun daripada hasil simpanan. And then bila dah cukup haul dia dengan cukup nisab, maka itu terpulang lah. Yang penting aku usah tak pasti sama ada mungkin yang kerja kerajaan itu akan secara automatik dia akan kena caruman untuk pembayaran zakat bulanan. Bagi yang sendiri tak adalah macam tu. Jadi bagi yang bekerja sendiri ni, dia akan ikut sistem zakat yang secara tahunan itulah. Itu bergantung kepada kejujuran sendirilah. Kita pun ada cukai, LHDN semua. Macam tu. Faham. Terima kasih banyak Ustaz. Rindu Ustaz. Rindu Ustaz datang sini Ustaz. Ustaz tak kau tak payah nak berlakon dengan aku. Semenjak kau kaya ni, kau tak ada dah. Dulu masa kau belum sebelum ada Kokoja, kau selalu WhatsApp aku, telefon. Tapi semenjak kau postkan gambar berkotak-kotak, beratus-ratus kotak dah sampai. Lepas tu dengan ninya, jarang dah telefon. Mana ada Ustaz?
Saya WhatsApp saya tak balas dah kan? Ah? Saya WhatsApp saya tak balas. Tak adalah. Ada je. Ada je balas dalam grup. Alah, dalam grup tadi pun kau tak reply. Tak apa, tak apa, insya-Allah nanti. Teruskan. Okay, Ustaz. Cik Man menyokong AB Kokoja. Insya-Allah. Okay, Ustaz. Bye. Waalaikumsalam. Okey, tadi Muhammad Zulfakar, sahabat baik saya, selalu menumpang kat rumah dia, basuh baju ke apa, makan, mak ayah dia bagus, dia keluarga daripada baik-baik. Dan dia bisnes Kokoja, boleh follow dia, boleh dapatkan maklumat AB Kokoja. Sedap, dia besar dan puas makan dan murah, Alhamdulillah. Dan empayar perniagaan Kokojanya sudah orang kata besarlah, semakin besar. Dan Cik Man melihat kesungguhan dia belajar dari satu sudut, dari satu step ke satu step, sampai sekarang ni dia dah boleh bagi motivasi kepada ejen-ejen dan stokis di bawahnya, dan juga kepada sesiapa yang nak berniaga. Aku juga banyak belajar daripada dia sebenarnya. Okey. Kan aku dah kata dah. Dia mesti menangguk air kera. Tengok dia letak dia punya AB je kerja kat situ, HQ. Okey, boleh follow kat situ. Boleh follow kat situ. Alright. Assalamualaikum, Ustaz. Assalam. Engkau lagi? Yalah, Ustaz. Apa soalan kau? Okey. Dia macam ni, Ustaz. Solat jemaah, orang tu dia kacau orang solat. Orang tu kenapa? Dia kacau orang solat lah, Ustaz. Orang tu khusyuk solat. Lepas tu ada orang kacau. Jadi sekarang ni berapa orang sebenarnya? Dia dalam masjid. Dalam masjid solat jemaat. Contoh. Okey, jadi soalan kau apa? Apa soalan kau? Dia apa? Dia macam mana? Kita khusyuk lah solat. Lepas tu ada seseorang tu kacau lah kita solat. Jadi soalannya? Soalannya mana? Batal ke solat saya, Ustaz? Punya panjang kau punya cerita, itu sebenarnya soalan kau. Pertama sekali, ada dua situasi dekat sini. Pertama, mengacau orang semayang tu dosa besar, dilaknat. Mengacau orang semayang. Patutnya soalan kau itu. Okay? Jangan kau fokuskan semayang orang tu batal ke tidak. Kenapa kena ada orang yang mengganggu orang lain semayang? Itu persoalannya sebenarnya. Yang keduanya, orang yang kena kacau tu batal ke tidak, bergantunglah respon dia. Kalau dia senyum aja tak batal. Tapi kalau siap dia mencarut ke orang tu yang kacau dia tu, memang batal lah. Faham? Faham. Alright. Terima kasih. Sama. Okay. Nak screenshot. Yalah. 1, 2, 3. Dah set. Waalaikumsalam. Danish Hakim. Dan tengok dia tu tidur ke tak? Okey, yang ni cik Man beritahu Muhammad Sahih. Cik Man dah okey, Muhammad Sahih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Silakan tuan. Saya Syahir daripada Batu Pahat, Johor. Silakan. Okey, saya nak tanya sikit Ustaz. Apa tu dekat Malaysia ni? Yang mana kita tahu kita ada apa? Banyak berikut dengan adat-adat budaya lah. Okey. Okey, jadinya macam situasi yang biasanya kita tengok pergi ke kubur, baca talqin, baca-baca bacaan dekat kubur, lepas tu buat amalan-amalan macam apa, talim malam Jumaat apa semua tu kan. Jadinya kalau ikut sunnah Nabi tak ada benda macam tu, betul? Teruskan. Okey, jadinya macam saya lah ya, yang biasa contoh pada diri saya lah. Saya ikut macam ni keluarga saya pergi ajak bija kubur dan mertua bacakan apa semua tu. Padahal katanya ini amalan ni Rasulullah tak buat. Jadi saya tahu benda tu macam mana perlu saya buat kan. Okey, sekarang ni ada beberapa poin. Macam mana? Kenapa boleh bergema tu? Kenapa mula boleh tu? Okey, saya buka ni headphone. Okey, atau boleh dengar eh? Okey, dengar. Ini baca Yasin. Tuan dengar eh? Okey. Pertama sekali baca Yasin. Baca Yasin. Kalau kita kata baca Yasin boleh tak? Jawapan saya boleh. Baca Yasin boleh. Khamis malam Jumaat boleh tak? Jawapan saya boleh. Boleh. Yang tak boleh ialah mewajibkan Khamis malam Jumaat mesti baca Yasin. Yang tu tak boleh. Kita kata macam ni, okey. Masjid ni Khamis malam Jumaat mesti baca Yasin. Wajib, tak boleh surah lain. Yang ni tak betul. Yang ni tak betul. Okay. Tapi kalau saja-saja nak baca Yasin Khamis malam Jumaat, kenapa baca Yasin Khamis malam Jumaat? Sebab malam-malam lain kita orang tak ada masa. Ada meeting ke kerja ke, kebetulan kami malam Jumaat. Kita orang kampung sini memang cuti. Jadi itu saja. Dan surah-surah yang lain kita orang tak baca sebab kita orang tak boleh baca. Yang ni je yang kita orang belajar. Contohlah. Walaupun sebenarnya alasan tu mungkin tak berapa nak kena. Melainkan kadang-kadang sesetengah tempat dia merasakan macam tak best dia baca surah lain kan. Okay? Sedangkan dalam hadis Nabi kata surah Al-Kahfi. Tapi tak apalah, kita katakan baca Yasin kami semalam Jumaat atas dasar pilihan untuk membaca Yasin tanpa menentukan dan mewajibkan, boleh. Itu yang pertama. Kemudian isu tuan yang kedua tadi ialah talqin. Orang mati. Tahlil. Okey, tahlil. Bila kita katakan tahlil, adakah wujud tahlil? Wujud tahlil. Tahlil ini kita menyebut la ilaha illallah. Sama macam takbir, kita menyebut Allahu Akbar. Ataupun tahmid, alhamdulillah. Ataupun tasbih, subhanallah. Okey? Jadi, konsep tahlil ada. Sebut la ilaha illallah. Tetapi dalam satu budaya masyarakat, wujudnya konsep tahlil yang dibentuk khusus untuk meraihkan kematian, maka disebut sebagai tahlil arwah. Pada malam yang tertentu, dengan situasi dan konsep serta bingkai yang tertentu, dan sesetengah masyarakat mewajibkan, seolah-olah memestikan benda itu ada, maka yang ni tak adalah dalam pengamalan zaman Nabi, tak ada. Cuma kita katakan memang timbul perbezaan di kalangan yang orang-orang akhir, di kalangan orang-orang akhir, bukan di kalangan salafus soleh, di kalangan orang-orang akhir tentang tahlil arwah. Kalau kita kaji dalam karya-karya yang bermazhab Syafi'i, ada di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i yang tidak bersetuju dengan program inilah. Apatah lagi kalau kita menentukan malam yang ke-100, malam yang ke-40. Sebab tanggungjawab kita kepada mayat setelah kita dengar dia mati, fardu kita ialah fardu kifayah, kewajipan kita memandikan, kafan, sembahyang, kebumikan. Lepas tu kita doa dan ziarah. Dan ziarah itu sunnah. Pergi kubur sunnah. Seluruh berpendapat, ijma', ziarah kubur adalah sunnah Rasulullah. Dapat pahala untuk mengingati kematian. Tapi kalau kita mengadakan sesuatu di kubur,
keramaian yang kita anggap macam seolah-olah benda tu mesti, yang ni timbul perdebatan yang sangat kuat. Saya pun sebenarnya malas saya nak bincang pasal benda-benda ni. Tapi saya secara personally, saya tak buat lah. Sebagaimana yang Tuan sebutkan tadi, cuma kalau orang lain nak buat, kita tak boleh nak cakap apa. Cuma kita katakan yang paling tepat mendoakan. Yang paling tepat ziarah dan mendoakan. Itu saja. Betul. Sebab apa yang mana kita dapat tahu, kalau kata benda yang Rasulullah tak buat tu, dia bida'ah, betul? Benda dia okey terus dan dikatakan kullu bid'ah dolalah. Tu yang kita ni rasa kita dah tahu benda macam tu, tapi keadaan kita yang sekarang ni buat benda tu, jadi kita nak tinggalkan terus ke macam mana ke? Kalau Tuan berpendapat sebab tu saya katakan Tuan memilih satu pendapat ataupun satu pengamalan yang ada asas dalilnya yang kuat, maka untuk diri Tuan, Tuan pilih yang itu. Sebab dia ada dua kerja kat sini. Satu, kita sendiri nak beramal. Yang kedua, kita nak terang orang lain nak ajak beramal. Kita sendiri nak beramal senang, tapi kita nak terang pada orang lain nak ajak beramal, itu memerlukan masa. Jadi kalau Tuan rasa untuk fokus pada diri sendiri, maka yang tu pilihan masing-masing. Tapi bila kita nak kata dekat orang, jangan buat, kau mesti buat macam ni, yang tu dia memerlukan pengorbanan ataupun memerlukan penelitian lah, supaya dia tidak menimbulkan lebih banyak pergaduhan ataupun perselisihan dan seumpamanya. Okay, Zat, satu lagi. Saya ni peminat bola sepak lah. Mm-hmm. Okay, kelab saya yang saya minat tu Manchester United. Okay, dekat jersey tu kalau lambang tu memang nampak lambang setan lah kan. Boleh ke kita buat solat kan? Okay. Jangan gelak sangat kan. bila Tuan kata lambang setan, dia timbul satu isu. Pernahkah manusia melihat syaitan? Fiqh ni dia detail tau Tuan. Fiqh ni dia detail. Dia tak boleh main terus hukum haram ke apa, dia detail. Sekarang ni orang duk kata dekat baju MU ada setan. Okay? Dekat baju MU ada lambang setan. Soalannya, betul ke itu muka syaitan yang sebenar? Itu satu isu. Kalau itu bukan, dan confirm bukan, itu bukan confirm bukan syaitan sebab kita tidak pernah melihat alam ghaib. Maka adakah boleh memakai baju MU yang ada lambang itu? Timbul pula isu yang lain. Adakah gambar syaitan saja yang dilarang? Maka ulama pun membahaskan antara gambar-gambar yang dilarang adalah gambar yang menjadi simbol kepada budaya-budaya yang tak baik, yang orang selalu kenal bahawa itu adalah budaya yang buruk kan, dalam cerita hantu ke cerita devil apa semua tu. So tinggalkan benda tu lebih baik. Bukan sebab itu setan, tapi itu menjadi simbol kepada sesuatu yang kurang elok. Cuma bila Tuan kata kalau bawa baju MU sembahyang, sembahyang sah ke tidak? Yang ni tak ada kena-mengena dengan setan. Yang ni ada kena-mengena dengan syarat sah sembahyang. Apa dia syarat sah sembahyang? Antaranya menutup aurat dengan sempurna. Jadi bila pakai baju MU, dah tutup aurat dah. Jadi dari segi sah sembahyang, sah. Cuma bila ada gambar tu macam tu, dari segi adabnya, dari segi mengganggu orang lain yang tengok lambang tu, yang tu kita boleh katakan hukum makruh dan sewaktu dengannya lah. Nah, itu je. Okey. Ustaz, salam dekat sahabat Ustaz, Piyu Hafiz. Piyu Hafiz ni dia apa? Dia sini saya tu. Dia sini yang saya. Okey. Mana sini yang masa di mana tuan? Dekat sekolah Kelang, Hafiz Kelang. Oh, Tuan pun Hafiz lah juga ni. InsyaAllah. Subhanallah. Tapi Tuan, kalau Tuan nak selamat daripada ragu-ragu lambang syaitan pada baju MU, Tuan pakai baju Liverpool. Rasa bertanau badan saya pakai baju tu. Alright, okay. Kasih. Okay, baik. Jat, screenshot satu. Alright. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Terima kasih Tuan Muhammad Sahir. Terima kasih Tuan Muhammad Sahir.
Hang, pergi mana? Tidur. Ah, dia tidur awal. Dia tidur awal. Eh, dah pukul 1. Itu saya terkejut. La ilaha illallah. Aku rasa macam pukul 10. Kan? Eh, kenapa macam? Mula-mula sikit ustaz buat live ni pukul 11.53. Hai, pukul 10. Ingat pukul 10. Esok nak nono kojo. Allah kau kerja petang. Sibuklah kau, bukannya kau nak mengajar pun. Asyaputlah kau. Tak pergilah. Eh, Reto buat apa? Takpelah. Waalaikumsalam. Siapa dia? Siapa ni? Oi, lupa dah. Baru siang tadi lah. Jadi kau ingat aku senaraikan nama kau dalam buku 555? Kena marah ni. Siang tadi lah. Yang pecah pintu masjid. Engkau ni yang couple ada dua perempuan tu. Tak payahlah couple, bukan couple pun. Ha? Yang kau couple umur 17 lepas tu kau bagi harapan palsu, fake hope dekat seorang lagi. Okay, terus. Ngarut. Sek, ni nak tanya. Okay. Benda yang kena kuat baca dalam solat. Contoh yang pertama, takbiratul ihram kan. Yang tu memang kena baca kuat kan, betul tak? Yang lain? Yang lain apa? Saya dengar, ustaz tolonglah senarai kan. Saya dengar ada yang syahadah waktu tahiyat akhir dengan tahiyat awal. Untuk, apa dia? Untuk, apa dia? Untuk sah solat. Dia kena ada baca-baca yang antara kau baca, kau senaraikan rukun solat sekarang. Rukun solat ada berapa? Rukun solat ada 13. Okey, senaraikan daripada awal sampai akhir. Aduh. Takbiratul ihram. Okey. Itu salah. Start daripada semula. Start daripada semula. Okey. Berdiri tegak. Start daripada semula. Start daripada semula. Sekejap. Saya tak ingat, Zat. Nak kena search ke, Zat? Benda yang 5 tahun lepas yang kau couple, kau ingat? Okey. Sekejap. Benda yang tiap-tiap hari kau buat, kau tak ingat? Tak nak tolong saya ke, Zat? Tak, cuba kau letak. Cuba kau jangan goyang-goyangkan handset kau ni, kau boleh tak? Okay. Kau letak je satu tempat. Okay. Okay. Yang pertama. Kan senang. Kau tengah tengok apa tu? Kau buka apa? Nak search lah. Okay, terus yang pertama. Ya, saya search lah. Mana yang marah kan? Yang pertama? Sabar, tengah search. Yang pertama apa dia? Okey, yang pertama. Okey, cik Man. Sekejap eh. Okay. Nak letak password ya. Engkau apa masalah engkau si Naim ni? Apa masalah engkau? Yang kau nak kepala bapak ni apa masalah engkau? Nazmi, lain kau. Dah elok lah. Okey, yang pertama? Yang pertama, takbiratul ihram. Tak, yang pertama mestilah niat. Segala-galanya mesti bermula dengan niat. Pada Google ke belum? Tak, yang tepat yang pertama,
Janganlah kau sebut kepala bapa. Naim, janganlah ada istilah macam tu. Itu bapa-bapa orang. Bapa orang kau kena hormat. Kau tak payah nak balas apa ni dengan apa ni. Okey. Kepala bapa, kepala bapa tu benda sensitif, tu bapa-bapa orang. Nazmi, okey. Line okey tak ni? Kau nampak Cik Man tak? Kau nampak Cik Man? Hai. Nampak eh? Okey. Aku tak boleh lah aku jadi macam okey, rukun sembahyang semua ada 13. Okey, rukun sembahyang semua ada 13. Pertama sekali sebelum kau nak berdiri kau kena apa dulu? Tu tertulis berdiri betul. Cuba kau fikir. Sebelum, okey eh, Cik Man nak bagi satu logik. Lepas ni kau masuk, mungkin kau betulkan line kau. Kejap, Nazmi, lepas ni kau request balik. Balik, aku terganggu. Dengan yang benda-benda yang kepala bapak ke apa benda perkataan mampus ada dekat sini, aku terganggu. Okey, macam ni. Nazmi, lepas ni sekarang. Okey, terima kasih Naim. Naim seorang yang baik. Terima kasih. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada Naim. Bagus Naim. Naim tadi cakap kasar. Kemudian Naim minta maaf. Cik Man sayang awak. Alright, terima kasih Naim. Baik, Nazmi, come on. Orang keliru antara niat dengan berdiri tegak mana satu dulu? Niat dengan berdiri tegak mana satu dulu? Niat dulu. Niat dulu. Sebab bila dah niat daripada rumah, baru berdiri tegak dekat surau. Kalau kau tiba-tiba berdiri tegak, lepas tu kau tak tahu kau nak buat apa. Kenapa saya berdiri tegak? Kan? So, maknanya, niat datang dulu. Niat merupakan perkara yang pertama sebelum berlakunya sesuatu tindakan. Sedangkan berdiri tegak merupakan tindakan. Jadi, sebelum berdiri tegak untuk solat, kita niat dulu. Okey? Kita niat. Bila dah niat, baru kita berjalan sampai ke depan dan berdiri tegak. Okey. Sekian. Itu je nak betulkan. Lain tak ada dah. Mana Nazmi tadi? Nazmi, mana kau tadi? Ni ya? Okey. Boleh faham tak tadi? Faham tak? Boleh. Engkau daripada rumah. Kau daripada rumah. Okey? Kau daripada rumah. Ini belum berdiri tegak lagi. Belum berdiri tegak. Daripada rumah. Daripada rumah kau nak pergi ke masjid. Tujuan apa kau nak pergi ke masjid? Lain Cik Man. Lain aku? Lain aku? Lain Cik Man. Lain aku masalah. Lain aku masalah. Okey, aku ulang balik. Engkau dekat rumah, engkau nak pergi masjid. Kenapa kau nak pergi masjid? Niat dulu. Aku cakap niat. Kenapa? Oh, solat. Solat. Niat. Kat sini niat. Kan dekat rumah. Tu belum berdiri tegak lagi. Kau belum berdiri tegak. Kau pun pergi masjid. Pergi masjid. Lepas tu, kau masuk pintu masjid. Kau still niat. Kemudian kau berjalan ke arah imam. Kau still niat. Kenapa kau berjalan ke arah imam? Sebab nak sembahyang. Nah, niat dah awal lah. Kemudian baru berdiri tegak. So, niat, intention come first before. Oh, yang kedua stand. Baru berdiri tegak lah. Yes, berdiri tegak. Okay. Yang ketiga? Takbiratul ihram. Takbiratul apa dia? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey, yang keempat? Yang keempat membaca Al-Fatihah. Kelima? Rukuk. Keenam? I'tidal, sujud. Wah, senanglah kau ya, kau baca depan tu je. Yalah, baca sini ah. Okey, bagus. Terima kasih atas kejujuran. Okey, yang ketujuh sujud. Ketujuh sujud, duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir, selawat kata Nabi. Salam pertama dan tertib, last tertib. Okey, betul. Nah, daripada 13 ni ada 5 rukun yang kena dibaca dengan suara. Oh, kalau tak ada 5 tu memang tak sah.
Kalau tak ada salah satu pun daripada lima tu, tak sah. Tak sah. Ya, Naim. Naim Zulkifli, yes, doa intitas sunat. Yang pertama yang kena dibaca, Allahu Akbar takbiratul ihram yang pertama. Okey. Yang kedua, suratul Fatihah. Ini rukun kita panggil rukun baca. Rukun baca. Dia ada tiga, daripada 13 itu ada tiga kategori rukun. Yang pertama rukun baca, yang kedua rukun buat, yang ketiga rukun hati. Rukun hati satu je, niat. Satu je, niat first. Oh, mula-mulalah. Ah, rukun baca lima. Okey. Rukun baca lima. Rukun buat selebihnya. Satu, lima, enam. Rukun buat ada enam. Kemudian rukun buat ada enam. Semua dua belas kan? Betul kan? Ah, tertib itu dia adalah suatu yang subjektif. Dia bukan rukun. Dia satu benda yang maknawi. Tertib tak nampak. Tertib akan terhasil apabila kau melaksanakan 12 rukun secara tertib. Baru terhasilnya tertib. Dia makna, makna, makna. Makna kepada penyusunan rukun tersebut. Faham tak? Faham. Ha. Sebab tu sebenarnya dari segi praktikal, rukun ada 12. Tetapi yang ke-13 tu tertib benda yang tak nampak. Mana tertib? Tertib kat mana? Tak ada. Jadi bila kau dah buat semua, kau dah buat daripada rukun pertama sampai rukun ke-12 secara susunan, maka terhasillah suatu makna yang dipanggil tertib, iaitu tersusun. Itu itu kan mekak. Alright. Boleh eh? Jadi praktik, secara praktikal, secara praktikal rukun sembahyang ada 12. Yang ke-13 akan terhasil apabila 12 ini disusun atur dengan baik. Okey? Okey. Antara 12 rukun sembahyang tadi ataupun antara 13 rukun sembahyang, pulang berentanglah 12 13, ada 5 rukun cakap. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbiratul ihram maksudnya takbir yang pertama. Takbir nak masuk solat. Yes. Adapun takbir yang berubah-ubah rukun, itu kita panggil takbir intiqal. Takbir al-intiqal, iaitu takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Daripada lepas baca surah, kau nak rukuk, Allahu Akbar, sunat. Sami Allahu liman hamidah, sunat. Lepas tu nak turun ke bawah, Allahu Akbar, sunat. Tak baca pun tak apa. Lepas tu duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, sujud balik Allahu Akbar, naik balik Allahu Akbar. Allahu Akbar ni semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ini sunat. Okey. So maksudnya mula-mula lah. Yes, itu bacaan, rukun baca yang wajib. Yang kedua rukun baca suratul Fatihah. Okey. Suratul Fatihah. Yang ketiga rukun baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir. So maknanya tahiyat awal tak wajib. Oh. Okey. Ah, kan engkau sebut tadi dalam rukun tadi mana ada kau sebut tahiyat awal? Kan? Ah, betul juga. Terus tahiyat akhir kan? Ah. Dan yang keempat selawat ke atas Nabi. Lepas tahiyat akhir tu selawat. Selawat, selawat, selawat ada tak? Ada membaca selawat ke atas Nabi. Itu rukun baca yang keempat. Maknanya rukun baca yang keempat. Yang kelima salam pertama. Salam, yang salam tu. Ha? Yang salam tu memang kena dengar. Suara lah, bukan satu kampung kena dengar. Yelah, dengar kita jelah. Yelah. Dia bukan masalah dengar kita ke tidak. Dia masalah mengeluarkan suara. Kalau kau pekak, kau rasa kau dengar? Tak kan? Dia penting suara, 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 suara. Bukan tak suara. Dia bukan isu dengar, isunya suara. Okey, okey. Kalau keluar suara kita tak dengar pun tak apalah. Tak jadi isu lah. Tak ada masalah. Kalau orang tu pekak memang dia tak dengar pun. Sekarang ni isunya suara. Okey? Okey, yang rukun baca tadi yang lima-lima tu memang termasuk lelaki dengan perempuan, betul tak? Yes. Okey, kalau perempuan tu, kalau macam selama ni jemaah perempuan kan, yang tak dengar langsung, macam mana tu Ustaz? Sah, tak, sekarang ni ada suara tak? Tak ada.
Maknanya memang dia tak cakap lah. Tak cakap lah. Kurang macam tu. Tak salah. Mana ada. Dia mesti, kenapa kau kena dengar? Kenapa kau pertikaikan kau dengar tak dengar? Kau tak perlu sebab dengar benda tu. Sebab saya pernah buat macam tu, saya tak tahu. Ha, lain kali jangan buat eh. Okay. Kalau bisu tak ada masalah. Dia ada sebab. Ha, bisu memang tak boleh nak cakap apalah. Bisu memang tak boleh cakap apalah. Okay, ada soalan lain. Apa kau nak tanya apa? Pasal rukun ke apa tadi? Aku tak ingat dah. Okay, Ustaz. Lagi satu. Ni pasal apa ni? Hati juga ah. Main dengan hati. Kalau macam dulu kita waktu jahil kan, kita pernah buat maksiat dengan someone. Lepas tu kita wajib ke kahwin dengan dia? Kita pernah buat apa, Dek? Nazmi? Dia macam terlanjur lah orang cakap. Tak faham, tak faham. Tak, ni soalan-soalan member kan. Dia macam ada yang betul-betul. Ni contoh macam ada hubungan yang sebelum ni, ada yang terlanjur ke apa kan. Wajib dia tak wajib kahwin. Yang wajib bertaubat. Kahwin tak wajib. Oh. Tapi dosa tu kita terima jugalah sebab dah buat dah benda tu macam tu. Berzina berdosa besar, kalau bertaubat maka akan diampunkan insya-Allah. Oh, tapi memang tak wajib kahwin lah. Tak wajib kahwin dah, kalau dah tak suka nak buat macam mana? Okey, Ustaz. Boleh ke ada yang saya dengar, ni soalan ketiga lah. Ada yang saya dengar, kalau kita nasihatkan seseorang, kalau kita nasihatkan seseorang tapi membuatkan orang tu macam rasa malu apabila ditegur kan, itu tak jadi satu nasihat, itu jadi satu penghinaan. Betul Ustaz? Boleh jadi kalau dia tegur depan orang ramai. Oh, memang jadi penghinaan lah tu. Dia bukanlah, dia bukan penghinaan. Contohnya macam lah, contohnya Ustaz nasihatkan kau, ada orang nasihatkan kau, ada kawan kau, weh, nah, bukan dia nasihatkan kau, wahai sahabatku, kenapa pagi tadi tak semayang subuh? Kan, dia tegur tu adalah kutuk kau, tapi orang ramai dengar, kau rasa terhina lah. Niat itu betul, tapi cara dia salah. Kalau saya tak rasa apa-apa, tak rasa malu, dia tak berdosa lah, macam tu lah. Kalau kau tak rasa malu, dia tak ada dosa dengan kau. Cuma mungkin nanti dia boleh menimbulkan satu persepsi yang kau ni dihina. Persepsi orang lain nak mengelakkan fitnah lah. Itu je lah. Bukanlah maksudnya bila mungkin kau tip dengan dia, kau member dengan dia. Tapi budaya tu nanti orang ingat macam, budak ni mengaibkan orang, akan menimbulkan fitnah macam tu. Right? Okay. Ustaz, kalau macam contoh macam kita dah solat lewat, betul tak? Kalau kita dah solat lewat, lepas tu mak ayah kita tanya kan, dah solat belum? Tapi kita jawab dah. Sebenarnya kita belum. Untuk mengelakkan diorang marah dekat kita macam mana Ustaz? Boleh ke macam tu? Macam mana? Ulang balik soalan kau. Okay, dia macam ni. Kita dah memang macam contoh subuh lah. Kita bangun pukul 8. Lepas tu mak ayah kita tanya dah solat ke belum? Lepas tu kita cakap dah. Padahal belum. Kenapa kau nak menipu? Sebab nak mengelakkan daripada diorang marah. Boleh ke? Tak boleh kan Ustaz? Tak apa, diorang marah, biar diorang marah. Siapa suruh kau bangun lambat? Oh, memang boleh macam tu lah. Boleh dah kau nak. Siapa suruh kau menipu? Oh, manalah tahu boleh. Kau ni kan aku nak marah pun tak jadi. Aku nak berbaik-baik pun tak jadi. Okay, soalan last. Okay. Okay. Bila mak ayah kita marah, kan? Bila mak ayah kita marah, tapi kita tahu benda sebenar, itu bukan salah kita. Macam kita nak mencelah lah. Macam mana cara nak mencelah tu? Macam dorang celah nak apa ni? Celah apa? Macam celah kita nak backup lah, yang bukan kita yang buat benda tu macam tu. Oh,
Tunggu dia habis marah kau, baru kau terang dah perkara sebenar. Tapi kalau kita terang tu dia kecil hati? Tak payah terang. Oh, diam lah. Kau pendam lah. Pendam je lah. Siapa suruh kau jadi anak? Okey, okey. Macam ni. Macam ni. Yelah, aku faham. Kau ni tak habis-habis masalah perasaan. Daripada siang tadi dengan perempuan dua orang lah bagi harapan palsu lah. Apa dia? Saya lupa kena marah tadi. Macam mana? Saya baru lupa kena marah tadi. Umur kau berapa? 21. Aku rasa kau ni macam skema tapi mak bapak marah. Kau buat masalah apa ni? Tak, tadi lauk banyak. Tiba-tiba habis diorang cakap saya makan seorang. Siapa yang makan sebenarnya? Saya dengan kakak saya, tapi kakak saya diam je. Aku pelik betul. Eh, mak engkau, kau dengar sini Azmi. Mak engkau, bapak engkau marah benda-benda simple. Tak payahlah kau nak beria-ria, nak touching-touching sangat. Saya nak cerita yang berdek daripada dulu, Zat. Apa dia? Takkanlah saya nak cerita yang lama-lama, yang besar-besar lama. Saya ambil simple je lah. Mak membek, kau dengar sini. Mak aku dah mati. Mak aku dah mati. 2017. Kau tahu tak apa benda yang aku rindu daripada arwah mak aku? Aku rindu bebelan dia. Aku rindu bebelan dia. Aku tengiang-ngiang suara dia membebel. Dek, kau bila nak balik ni? Dah lewat ni bila nak balik? Dek, kenapa kau tak tidur lagi? Dek, kenapa kau tak telefon? Kenapa kau tak balik kampung? Bawa kereta elok-elok. Apa lagi mak aku bebel, arwah mak aku bebel. Dan aku rindukan suasana tu. Jadi maknanya, bila setiap kali kau nak kawal kau punya perasaan mendengar bebel mak kau, kau kena fikirkan kalau orang tua tu tak ada. Macam tu lah. Dan besok, dan yang kedua, you have to try to put yourself in their shoes. Kau mesti letakkan diri kau dalam situasi diorang. Dalam situasi dia orang. Yes. Besok kalau kau jadi bapa, kau tengok anak perempuan kau keluar dengan jantan lain, ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir, apa benda kat siap-siap, silap-silap kau nak bunuh lelaki tu. Jadi benda-benda yang macam ni lah. Pujuk diri. Yelah, kadang-kadang sabar tak sabar macam tu. Yelah, nak buat macam mana kan? Kau nak ke berapa? Kau nak ke berapa? Bosu. Allah mengada-ngadanya lah kau. Daripada berapa adik-beradik? Dua. Cara kau tunjuk dua pun dah macam budak-budak dah. Dua. Apa? Kau ni manja. Kau tunjuk dua, dia tunjuk dua. Nak aiskrim? Apalah ini orang. Couple boleh pula. Dua orang couple. Lepas tu mengadap mak ayah kau tak boleh. Ha? Aku tak faham kau. Kau tu tak ada pukul satu nak cerita pasal perasaan kau. Dua tiga jam nak melayan kau punya perasaan aja. Mak marah sebab kau lauk, habiskan lauk. Lepas tu kakak kau berapa umur? Umur kakak kau berapa? 23. Ha? 23. Kau dengan kakak kau, aku tak faham berangai sama aja. Dua-dua ekor menghabiskan lauk. Ke kau nak angkat? Ke kau nak angkat? Bodoh. Tak adalah. Sampai ke situ lah Cik Man ni, aduh. Kau cakap aku bodoh? Tak. Bukan. Statement saya bodoh. Janganlah kau cakap aku bodoh. Tak, mesti sini. Kadang-kadang. kau dengar. Dan Cik Man cakap. Ambil Cik Man betul ni. Bukan, dengarlah. Tak dengar. Kalau mak kita marah pada benda-benda kecil. Kau dengar, kalau mak kita marah, kau dengar, kalau mak kita marah pada benda-benda kecil, mungkin anak angkat. Kau pergi tengok gambar mak kau, lepas tu letak sebelah. Saya ikut muka ya. Ha? Saya ikut muka ya, saya. Alah, muka ni tak kira. Kadang-kadang bila kau dah duduk Ustaz. No, muka tak kira. Kadang-kadang bila kau dah duduk lama dengan jiran kau, muka jiran kau pun macam muka kau.
lebih kurang sama. So muka ni dia bukan kira kandung tak kandung. Besok kau tanya, mak, tak, betul ke? Habis tu apa motif okay. Ustaz suruh letak gambar saya sebelah gambar mak saya? Okey, okey. Okey, kau menang. Kau menang. Okey, kau menang. Kau belajar mana? Kau belajar mana? Kau belajar mana? KTM Pulau Pinang. Ambil kos? Mechanical Engineering. Okey, tak apa. Tapi kau bukan ini statement. Tak, bukan. Sebab bila mak marah pada lauk, lauk dah habis. Umur anak 21. Macam tak logik. Anak angkat. Sabar ya, dek. Sabar. Nanti bincang dengan akak untuk cari mak yang sebenar. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, Ustaz. Pasal mengaji Al-Quran, Ustaz. Okey, contoh macam kita hari ni muka surat 123. Okey. Okey, pasal kita kita lupa. Kau ni dah kenapa? Lupa nak tanda. Okey, tak tanya apa. Okay. Apa dia? Kita mengaji kat situ, lepas tu kita lupa muka surat mana. Kita nak start daripada mana lepas tu? Tadi yang kau cakap 123 tu, startlah 123. Yelah, contohlah kita ngaji lepas pada tu. Kita lupa nak tanda. Kita start balik 123 ke macam mana? Ke main berdua? Sekarang ni kau ingat ke tak ingat? Tak. Kau boleh juga start 123. Start balik macam mula-mula dulu. Bukanlah start daripada awal. Kau pilih mana yang tempat yang paling kau yakin kau berhenti sebelum tu. 123 tu lah. Boleh? Okay. Ustaz. Okay. Ni last Ustaz eh. Sebelum tidur. Okay. Pasal apa eh? Peneguran untuk perempuan. Teguran untuk perempuan maksud kau? Okay. Dia macam culture shock lah Ustaz. Okay. Okay. Mula-mula memang dia pakai tudung Ustaz. Okay. Tiba-tiba dia pergi satu tempat ni macam contoh dia belajar kat tempat tu. Okay. Dia dah start free hair. Dia dah start bertindik semua kan. So macam mana cara yang terbaik nak tegur dia tak nak bagi dia terasa hati? Jangan tegur. Dah kau kata bukan jadi tanggungjawab kita Ustaz kena tegur dia. Kau kata kau tak nak bagi dia terasa. Jangan tegur. Sekarang ni kau nak bagi dia terasa. Tegurlah. Yelah cara peneguran tu macam mana? Tegur pakai mulut dengan cara yang baik. Ayat yang baik. Berbudi bahasa, bersopan santun. Sekarang ni aku nak beritahu kau. Kau tahu tak kau sedang buat sesuatu benda yang mustahil? Apa dia? Kau tahu tak kau sedang berusaha untuk melakukan sesuatu yang mustahil, iaitu menasihati orang tanpa menyebabkan dia terasa. Kau tahu tak kenapa manusia perlu terasa? Kerana dia ada hati dan perasaan. Betul juga. Kita tegur sebaik mana pun, ayat secantik mana pun, lembut macam mana pun, kalau yang ditegur itu manusia, maka terasa. Memang terasa. Jadi apabila dia terasa deep, adakah kita berdosa menegur? Tak. Kita dapat pahala. Kecuali kalau kawan kau kambing, dia tak ada perasaan. Yang tu tak apa. Tapi masalahnya dia manusia. Dia manusia. Ada tak cara Ustaz, bila saya nasihat dia tak terasa? Tak ada. Sebab dia orang. Cuma tinggal lagi cara kau menegur itu soalnya kurang hajar ataupun beradab. Itu je. Kau faham tak? Okay, bila dia terasa bermakna dia masih ada ruang takwa. Deep. Dia terasa sebab kau ditegur. Dia terasa sebab kau menegur dia. Kena dekat hati. Bukan sebab kau kurang hajar. Jadi maknanya fitrah manusia bila ditegur memang terasa. Kau cakaplah baik macam mana pun. Saya minta maaf. Saya nak bagi nasihat dekat awak face to face. Tak ada orang lain dengar, tidak mengaibkan. Dan saya juga serba kekurangan untuk diri saya dan diri awak. Marilah sama-sama kita memperbaiki solat. Itu dah sehabis baik ayat kau bagi. Dia terasa. Dia tetap terasa. Dan kau mesti mengharapkan dia terasa.
sekurang-kurangnya bila dia terasa dia ada iman. Dia ada iman. Alright. You see? Kalau dia tak terasa tu memang memang tak ada apa-apa. Maknanya dia tengah tidur. Okay. Jawapan terbaik. Maksudnya mustahil orang tak terasa dia, mustahil. Sama ada dia respon dia marah kau balik ataupun dia menangis ataupun dia diam ataupun dia berfikir, dia pasti akan terasa. Paling-paling pun dia senyap. Ataupun dia puang hanja. Alam tak suka hati aku lah. Dia terasa juga kan. Dia terasa juga. Tapi dia macam tak nak ikut. Nah, itu soal lain lah. Tugas kau bagi nasihat. Tugas kau bukan untuk ubah dia. Kita bagi nasihat dan lepas tanggungjawab kita lah. Macam tu lah. Yes. Ustaz, berbalik pada soalan budak tadi. Yang kacau solat tu. Kan, yang tak ada soalan tu. Memang betul lah, orang yang kacau solat ni memang dilaknat. Jadi kau ingat mengganggu perhubungan dengan Allah ini adakah benda-benda kecil? Perhubungan, dating dengan Allah. Engkau tengah dating dengan isteri kau, ada orang kacau. Kau rasa? Marah. Ini dating dengan Allah. Dating dengan Allah. Tiba-tiba orang kacau. Lagilah patut marah. Kalau bukan orang yang kena kacau tu marah, Allah marah. Mengganggu perhubungan dia dengan Allah. Okay. Faham? Maksudnya kita masuk dekat situ, dosa yang sangat besar. Dosa besar. Mengganggu orang sembahyang dengan tujuan untuk mengganggu. Kalau misalkan kata dia bising kat luar, prank motor, tengah repair motor, dia tak perasan orang sembahyang, tu cerita lain. Ini memang niat mengganggu. Memang sengaja nak buat kawan dia gelak semua. Memang sengaja mempermain. Bukan soal laknat. Dalam Quran Allah sebut, alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Siapakah orang kufur? Kufur. Iaitu yang menjadikan agama sebagai bahan mainan. Alright. Okay. Waktu saya tahfiz dulu, waktu form 2, Zek, ada seorang ustaz ni, dia ajar niat. Betul tak? Niat solat. Lepas tu, dia cakap tak payah, waktu takbiratul ihram tu kan kena niat kan dalam hati. Dia cakap tak payah niat betul-betul pun. Main-main je sebab Allah ni maha bijaksana. Boleh ke macam tu, Ustaz? Apa maksud dia tu? Apa maksud dia niat main-main macam, tu? Contoh macam sebelum kita, yang takbir niat waktu takbiratul ihram tu memang wajib ke, Ustaz, dalam hati tu? Niat ni aku nak tanya kau lah. Ustaz nak tanya kau, Nazmi. Niat ni kerja hati ke kerja mulut? Hati. Mulut. Mulut lafaz, mulut, maknanya mulut itu bukan berniat, mulut membaca niat. Jadi sekarang ni berniat kerja hati. Kalau mulut membaca, bukan berniat, itu membaca. So sekarang ni niat otomatik memang ada. Macam contoh kan, macam contoh jamak lah, kita ambil jamak yang niat je panjang sangat, Ustaz kan. Macam kita nak susun ayat tu terbelit-belit, kita... Sebab kita salah faham. Kita menganggap benda tu membaca niat. Itu yang Allah saja aku sembahyang fardu zuhur, dipunkan kepadanya sembahyang asar dengan jamak takdim makmum kerana Allah. Kau tahu tak, niat ini ialah apa benda yang kau faham. Jadi sekali lagi, zap, lintasan yang kau fikir kau nak buat apa, zap, and then Allahu Akbar. So, kau faham tak maksud? Kau faham tak maksudnya? Dah, itu. Dia spontan je lah, tak kisah lah. Dengan konten yang kau faham. Ya Luqman. Apa lagi kepuraanmu? Kepuraanmu apa lagi Luqman? Kau nak berpura-pura apa Luqman? Kejap. Okey, terus Nazmi. Kau faham tak Nazmi? Niat itu. Faham. Jadi setengah orang dia was-was sebab tu.
Setengah orang dia was-was sebab niat tu. Kalau wuduk tak niat sah. Kau mengigau ke? Setiap perbuatan mesti ada niat. Kenapa kau masuk toilet? Berwuduk disebabkan niatlah kau. Mana ada orang berwuduk tak niat? Nak pergi pasar berniat, nak masak berniat, nak berak sebelum tu dia niat. Memang macam ni ya, mau marah. Okay, Cik Man. Dah aku 1:30 lah. Aku perasan kau punya tadi, ustaz ni soalan terakhir. Aku perhati je kau. Lepas kau kata soalan terakhir ada 4 soalan. Lepas tu kau kata aku nak marah-marah kau. Aku tak kisah pun. Kau nak tanya berapa tak. Banyak soalan pun aku tak kisah. Cik tapi... Man, buat burau. Okay. So maknanya kau tidur pukul berapa? 2:30. Kau tengok, aku faham. Aku dah faham dah. Masa kau cakap, Cik Man, ini soalan terakhir. Pui, tak ada maknanya soalan terakhir. Aku perhati je sebab bila dah seronok cakap tu kan, ada 4 soalan tambahan. Lepas tu seolah-olah macam nak waktu tidur. Aku tahu kau tidur bukan pukul 1. Bukan 1:30. Lebih daripada tu. Aku faham lah. Yelah, betul tu. Lepas tu kau nak menghabiskan lauk. Kau nak menghabiskan lauk mak angkat kau lagi. Yang macam tu lah lebih kurang. Okay? InsyaAllah. Mak angkat. Mak angkat? Mak angkat kan? Keluarga mak angkat. Bukan? Betul lah dia ni. Okay. 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 Waalaikumsalam. Terima kasih. Lokman, Lokman Faiz ada tanya soalan ke tadi? Dia dah keluar dah? Dia dah keluar ke Lokman Faiz? Aku tak perasan tadi. Sebab jawab soalan si Nazmi ni. Ustaz boleh tak jawab satu saja soalan? Apakah kau juga melakukan kesalahan pada kita dan dia tak minta maaf tapi kita maafkan dia macam mana? Okey, kamu dah minta maaf dengan dia, bagus dah. Kamu dah minta maaf dengan dia, bagus. Lokman tadi dah Lokman tanya soalan apa tadi? Lokman Faiz tanya soalan apa tadi? Pasal baca surah Al-Fatihah. Okey, betul? Belum ustaz, wajib ke baca surah selepas Al-Fatihah? Surah selepas Fatihah sunat. Kalau tak baca sembahyang sah. Tetapi pahala rugilah dekat situ. So yang terbaiknya, yang ikut sunnahnya, selepas Fatihah baca surah. Walaupun sunat tapi untuk pahala tambahan. Boleh ya Lokman? Okay. Ya, kita berhenti seketika dengan lagu daripada Lokman Faiz. Aku nak berehat sekejap.
Salam, Man, kat mana? JK, kat mana tu? Ah, saya dekat JK, Zat. Itu yang sebelum ni Fitri ada apa, kan selalu kata stay lepak sana kan? Ah, Abang Fitri selalu lepak sini juga sebab dia rapat dengan abang saya. Ah, oh lah, rapat dengan ni kan, family? Ya, family, Alhamdulillah. Ustaz, okay, apa? Ha? Ustaz kat mana tu? Tapah. Ni bukan ni bukan kepuraan-kepuraan, memang real kat Tapah. Ada program. Oh. Saya baru nak tidur ni, Ustaz. Ada persoalan. Jadi so ada persoalan. Yang tadi soalan tadi kau fahamlah. Ah, dah faham dah, Ustaz. Okey, baik-baik. Mana surah lepas Fatihah itu sunat. Kalau tak baca pun tak apa, sengaja tak baca pun tak apa, tapi rugilah sebab sebab pahala. Kecuali kalau engkau berada dalam keadaan darurat, nak mengejar flight. So engkau kena cepat-cepat semayang, kau baca yang wajib saja. Doa tidak, tak baca kunut, tak baca surah, tak baca yang tu boleh sebab nak mengejar flight. Itu saja. Okey. Ustaz, satu lagi, Ustaz. Apa ni, kalau apa yang orang panggil kalau macam kita contoh saya nak SPM saya nak 6A. Lepas tu saya berjanji kalau saya dapat 6A, saya dapat, bernazar. Nazar, ha. Bernazar. So, contoh macam kalau dia terlupa, dia macam saya, okay, saya lah kan, saya. Saya rasa saya dah bernazar, saya nak dapat PT3 dan tu, saya nak dapat 6A. Okay. Saya bernazar, saya nak seminggu, kalau saya dapat 6A, saya nak puasa seminggu. Okay. Tapi Saya tak sure sama ada seminggu atau beberapa hari. Tapi saya rasa saya dah berpuasa dah selama 4 hari dah. Saya dah ganti nazar tu 4 hari. Tapi saya tak sure sama ada seminggu atau berapa saya bernazar tadi. Saya tak ingat lah, Ustaz. Okay, kalau macam tu boleh je ambil pendekatan ni. Pilih yang terbanyak sampai yakin. Puasalah seminggu. Kalau tak mampu buat nazar, dia ada denda dia. Dia ada denda. Okay, contohlah. Okay. Kalau saya lulus SPM, Saya nak pergi ke New Zealand. Okay, contoh. Okay. Saya nak pergi, nak bersedekah dengan orang New Zealand. Jumpa okay. Orang New Zealand kat sana. Nah, okay. Sekarang ni tak mampu. Duit tak ada, apa semua, kenderaan apa semua tak ada. Maka macam mana nak membayar denda kerana tak mampu menunaikan nazar? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama ni step by step mana boleh pilih. Yang pertama, bebaskan hamba. Hamba dah tak ada, sistem hamba dah tak ada. Ataupun memberi makan 10 orang miskin. Ataupun memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau semua tiga-tiga ni tak mampu, maka bayar dengan satu lagi yang terakhir, puasa 3 hari. Tapi dalam kes ni tadi, bila dah kebetulan pula nazar dia puasa. Jadi sekarang ni tak ingat 4 hari ke ataupun seminggu. So alang-alang dah buat 4 tu, untuk berhati-hati tambah jelah 3. Confirm yakin. Tu jelah. Alright.
Okay, last. Okay. Jangan marah saya, Zat. Yes, terus. Okay, kalau kita contoh macam ayah saya kan dah tak ada. Jadi kalau kita baca Quran tu, sepala tu kalau kita sedekahkan sampai tu, Zat. Okay, dia begini. Berkenaan dengan menghadiahkan bacaan Quran kepada si mati sampai ke tidak, ulama' berbeza pendapat. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai. Tapi tak apalah, kalau Loman memilih pendapat yang sampai, alhamdulillah, baca saja untuk ayah. InsyaAllah lah, pilih berdasarkan pendapat tu, adalah kita punya sandaran kita nak amalkan benda tu. Tetapi Cik Man sadangkan ada satu benda yang confirm sampai dan tepat dengan sunnah selain daripada membaca, menghadiahkan Quran. Apakah benda itu? Apa doa anak yang soleh. Doa. Ya Allah, ampunkan dosa ayahku. Sama ada pergi ke kubur dan berdoa, ataupun di mana-mana saja dalam penjuru dunia ni, doa pasti akan sampai. Yang ni confirm. Confirm. Sebab hadis sahih, waladin soleh yada'ulah. Dan doa anak yang soleh. Janganlah risau. Ha. Sebab dia ada dua kan isu dia. Pertama tadi, pahala bacaan hadiah sampai tetap. Pahala bacaan ni cerita lain. Yang doa ni cerita lain. Doa ni kita menyuruh. Pahala ni kita bagi pahala kita ke dia. Ha. So yang confirmnya, doa. Okay. Alright, baik Ustaz. Okay Man, doakan Ustaz. InsyaAllah. Ustaz doakan saya juga Ustaz, okay? InsyaAllah. Amin ya Rab. Kahwin jemput. Amin. InsyaAllah Ustaz, InsyaAllah. Okay, alright. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, kepada Al-Iskandar, kalau nak bayar nazar tu kena puasa 3 hari straight ke? Tidak disyaratkan. Yang penting, Alif buat 3 puasa. 3 hari. Dia tak disyaratkan straight. Boleh langkah kau. Cik Man minat brownies? Yes. Cik Man minat brownies. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa? Kuat sikit. Kenapa yang dia pergi left? Kenapa yang dia pergi left? Nego Ustaz. Salam Naim, ya. Mana ha? Letak kamera tu. Alright. Kau daripada mana ni? Negeri mana? Syaklam. Syaklam section berapa? Syaklam section berapa? Section U10. Terus soalan Naim? Macam mana Naim yang first ni, Naim nak minta maaf pasal tadi yang cakap pasal perubahan. Naim, okay. Tak, dia benda tu biasalah dia. Aku tak boleh tengok ada perkataan. Kadang-kadang netizen dengan netizen bergaduh. Tak. It's okay. Biasalah kita memaafkan dan minta maaf. Cuma tadi macam mana saya ada masa pasal Nazmi tu, dia ni ada pergi tulis macam tak solat tu yang macam panas sikit nampak tu. Tu biasalah. Maksudnya kadang-kadang kita tak boleh nak kawal netizen punya komen. Tapi you are good guy. Terima kasih. Okay, ada soalan? Macam ni, macam mana nak kawal kemarahan? Macam kalau saya kena marah dengan siapa-siapa lah. Memang akan baran tu naik lah, maki hamun semua. Tapi sekarang kurang sikit lah nak lagi, memang tak, kalau boleh tak nak marah langsung lah. Tak suka lah. Kalau kita dapat tahu kesan kita marah akan menyebabkan
orang lain tidak mendekati kita, maka dekat situ ia akan mendidik psikologi kita supaya kita tidak akan marah ketika kita berada dalam kelompok manusia. Kita akan fikir tau Naim, duduk seorang-seorang, maalah kok aku perasan aku tak ramai kawan kan, maknanya orang lain akan jadi macam, eh bosan lah babe dia ni kan, dia ingat dia seorang aja yang ada perasaan, semua orang nak ikut marah dia, macam tu lah. Dulu pun Cik Man pemarah juga, cuma sekarang ni aku suka membebel sebab itu aku punya style untuk rapat dengan orang. Aku bukan marah, tapi setengah orang yang baru kenal aku tu, dia ingat dia marah, aku marah kan. Tapi maknanya kita ni marah sampai maki hamun, kau puyum baba. So benda-benda macam tu lah perkataan-perkataan lah. Dia bebel dengan marah kan ada dua benda yang berbeza. Jadi psychologically kita mesti train diri kita ni supaya bila kita berada di tengah-tengah orang, kita kena dapat, kita kena tahu apa yang mereka suka dengan kita dan apa yang menyebabkan mereka menjauh daripada kita. So benda ni nanti akan membentuk kita. Dia akan bentuk. Yang keduanya proses kematangan. Semakin membesar, tap. Itulah. InsyaAllah. Tak ada benda. Lepas tu macam kalau saya macam bergaduh dengan kakak saya ke apa, kakak saya ada bagi satu suggestion lah, nak hilangkan marah. Dia macam, kalau marah tengah berdiri, duduk. Kalau marah tengah duduk, baring. Macam tu. Nah, itu salah satu yang disebut dalam hadis, dalam dalil. Kalau berdiri, duduk. Mungkin dia ada relate dengan psikologi atau scientific apa semua. Kalau duduk baring apa semua kan. Kau perasan tak? Kalau orang tengah duduk, tiba-tiba dia mengamuk, lepas tu dia berdiri. Perasan. Kan. So bila berdiri tu dia dah standby nak buat aksi yang lebih. So bila sebab tu lah bila itu antara hikmahnya, bila berdiri duduk macam tu. So ke arah duduk tu ke arah untuk meredakan. Tapi bila orang mengamuk, daripada duduk dia menjadi, daripada baring dia boleh berdiri terus. Kan? So benda-benda ni lah. Banyak berfikir lah. Kita kena banyak berfikir, insyaAllah. Tak tahu lah. Tadi pasal yang bapak-bapak tu macam rasa bersalah sikit ada lah. Ada rasa bersalah lah. Alah, bukan kau je. Ustaz pun sama juga. Bila kita marah, kadang-kadang memang hak kita nak marah. Orang tu memang betul sakitkan hati kita kan. Memang dia sakitkan hati kita. Kita tak buat apa-apa. Lepas tu memang respon kita mengamuk. Tak. Pergi mak. Bila kita sebut perkataan tu, kita pula rasa bersalah. Padahal dia yang mula dulu kan. Sebab tu, orang yang jiwa besar ni memang selected lah. Bukan maksudnya, berjiwa besar ni memang sukar. Tetapi, bila berjiwa besar, hidup kita akan lapang. Hari ni sebenarnya Cik Man bad mood tau hari ni. Ustaz bad mood sangat-sangat. Ada satu sebab aku bad mood hari ni. Bila orang pergi ganggu privacy aku. Jadi maknanya, ya Allah, marahnya aku tak tahu. Aku membebel tadi memang aku luahkan dengan seseorang. Tapi bila aku fikir balik, alamak macam mana eh. Adalah benda yang mengganggu privacy Cik Man. Isyak tadi. Aku nak masak siap apa ni. Sebelum Isyak tadi aku nak masak tau. Bila aku tengok ada orang dah bagi nombor aku dekat orang lain, tiba-tiba aku terima WhatsApp daripada unknown number, aku jadi tension. Siapalah yang bagi nombor ni. Jadi marah tau privacy. Sebab yalah, nombor kena macam kita tak nak bagi orang tahu nombor tiba-tiba datang kan. Kita akan bagi nombor kita pada orang yang terhad, yang apa kita kata, baik, janji jangan bagi nombor ini ke orang lain. Okey, dia pun janji. Saya janji Cik Man, saya janji. Tengok-tengok dia bagi ke orang lain. Itu yang aku perasan tak, itu yang mood aku kurang okey. Tapi kalau nak katakan Cik Man macam ni je lah. Dia kadang-kadang membebel, bertempik, bukan marah pun, insyaAllah. Kau kerja apa Naim? Bertugas di mana? Bertugas di mana? Saya baru ni, baru BSPM ni, nak tunggu rayuan QPU semua. Ni baru balik kerja. Ya, kerja di mana? Pizza Hut dekat Bukit Jelutong. Okey, Bukit Jelutong tau. Datang lah, makan. InsyaAllah. Okay, Ustaz, saya minta maaf lagi. Okay, Cik Man,
Cik Man juga minta maaf kalau ada apa-apa yang melukakan hati. Tak, dan memang salah saya tu. Saya pun macam tak ada, walaupun benda tu tak tuju pada saya, nampak orang lain yang kena macam tak suka lah tengok. Tak, maknanya, tak maknanya engkau ada hati yang baik tau, sebab kau respon pada situasi yang kau respon, engkau memberi respon kepada situasi yang menghina orang lain. Cuma mungkin respon kau tu mungkin nampak ekstrim lah. Tapi maknanya kau ada concern lah dekat situ. Kau ada concern lah dekat situ. Okey lah tu. Saya memang tak suka. Tak tahu kenapa. Dari dulu lagi. Siapa yang macam macam tadi kan. Dia kata, dia tanya kerukun solat. Lepas dia lupa kan. Lepas tu tiba-tiba ada orang tulis. Budak ni tak lama tak solat kan. Macam apa hal nak cakap macam tu. Tak suka lah. Yelah. Itulah. InsyaAllah. InsyaAllah. Apa hukum ni? Apa ni? Memang dia cakap ponteng puasa tu dosa, tapi kalau kita macam ponteng puasa, boleh diganti tu boleh? Okey, ponteng puasa tu dosa besar lah. Maknanya kelebihan berpuasa pada waktu yang ditentukan tu takkan dapat diperolehi. Tapi hukum tetap hukum. Hukum tetap hukum. Contoh macam ni lah Naim. Mak kita, dia dapat hadiah. Dia dapat hadiah daripada bapak kan. Satu mangkuk cantik. Kau pergi pecahkan. Engkau pergi pecahkan mangkuk tu. Kata tak ada apa yang dapat menggantikan mangkuk ni. Tapi kau kena ganti juga. Engkau pergilah beli mangkuk yang lain yang lagi mahal. Okey lah, mak kau happy. Tapi tak akan sama dengan mangkuk yang hasil pemberian ayah tu. Betul. Macam tu lah. Tapi ganti tetap ganti. Macam saya... Macam mak saya bagi barang kat saya kan. Saya tak tahu kenapa, kalau pun macam keluarga saya bagi barang kat saya, saya memang tak sampai hati nak jual. Tak tahu kenapa. Memang. Yelah, benda tu ada sense of kenangan kan. Benda tu ada kenangan. Walaupun murah, tapi nilai hati waktu memberikan tu kasih sayang macam tu lah. Sentimental value, yes. Sebagaimana yang disebut oleh siapa? Nurjiha 89. Sentimental value. Faham. Okay Ustaz, terima kasih bagi. Terima kasih Naim, mungkin salam keluarga. Ini nak apa ni, nak screenshot izin. Alright. Ini buat ni. Mantap. Terima kasih Ustaz. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Naim. Okey, Cik Man nak tidur dah. Syafiah. Okay, record tak ada masalah. InsyaAllah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Ustaz, saya soalan saya berbunyi macam ni Ustaz. Okey, kuat sikit. Kuat kalau. Okey Ustaz, kalau ada member saya ni, contoh member saya ni, dia bercakap tentang saya benda yang benar, tapi dia bercakap tentang saya tu belakang saya, adakah benda tu dikira mengutuk
mengutuk saya. Dalam bahasa, dalam bahasa Arab dia disebut mengumpat, mengumpat dosa besar. Mengumpat dosa besar. Okey. Jadi tak, dia berdosa lah. Dia berdosa. Oh, walaupun dia cakap benda yang betul, benda yang benda okay. yang betul. Dia macam ni. Bercakap benda yang betul, keburukan orang di belakang orang, walaupun benda tu betul, maknanya bila orang tu dengar depan-depan dia tak suka, walaupun benda tu betul-betul, maka ini namanya mengumpat. Dan berkata tentang seseorang benda yang tak betul, maka ini dinamakan bohtan ataupun penipuan, fitnah. Okay, faham. Contoh lah Ustaz, kalau dia cakap ada setengah member dia belakang-belakang dia cerita tentang dia cakap jangan contoh budak ni. Dia tak nak bagi kawan dia ni ikut perangai dia tu. Seseorang tu lah, perangai yang buruk untuk tentang seseorang tu. Adakah benda tu dikira mengutuk juga? Okay. Dia kena tengok situasi. Kalau kawan yang dia tak kasi, orang yang dia tak kasi nak ikut contoh tu tadi, jenis mempengaruhi, jenis orang yang mempengaruhi betul-betul suruh buat benda tak elok, dia boleh sebut macam tu. Contoh, pernah dengar Firaun? Firaun, ya. Okey, Firaun ni orang jahat. Dia bukan saja jahat senyap-senyap, tapi dia jahat mengajak satu dunia supaya sembah dia. Okey? So kita kena beritahu orang ramai, jangan ikut Firaun. Jangan ikut Firaun. Dan orang pun memang kenal Firaun tu siapa. Okey? Nah, yang tu dibolehkan. Sebab tu Quran sebut Fir'aun. Jelas Allah sebut Fir'aun. Itu tak mengumpat Fir'aun. Sebab memang Allah sebut. Tetapi kalau ada kawan kita ni nakal, dia nakal sorang-sorang, dia buat jahat sorang-sorang, dia minum arak pun sorang-sorang, dia tak ajak orang, dia tak ajak orang. Okey? Dia siap bagi tahu kawan dia jangan minum arak. Tapi dia minum sorang-sorang siap-siap. Okey? Yang ni jangan dedahkan aib dia. Kita jangan kata, kau jangan minum arak, jangan ikut perangai macam dia. Dia minum arak. Ha? Baru kawan tahu yang dia minum arak. Sebab dia pergi pecahkan. Yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh. Faham eh? Apik faham eh dua situasi. Faham Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Member saya ada nak tanya soalan Ustaz. Boleh kan? Silakan. Okey Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Okey. Kalau malam kita tidur, lepas tu pagi kita solat subuh, lepas tu kita pakai seluar yang kita tidur tu, tak apa ke? Tak apa kalau tak ada berlaku apa-apa. Tapi kalau kita tak macam tak pasti ke apa? Tak pasti tu maknanya tak ada keluar apa-apa lah tu. Kecuali maknanya, engkau dah besar. Sama ada dua je. Engkau mimpi sedap ataupun kau kencing malam. So mana satu? Tak ada Ustaz. Kalau macam sebelum tidur kencing. Kita kencing. Yang tu kau kena uruskan kencing dengan baik. Sebab tu kalau kencing, lepas kencing kau kena betul-betul keluarkan air kencing tu, kena berdehem. Sebab tu azab kubur kepada orang yang tak menguruskan kencing dengan baik. Dia kencing tak basuh betul-betul, tak tuskan kencing, sampai kencing tu terkeluar kena pakaian, dan dia bawa pakaian tu untuk semayang. Kalau dia buat macam tu 40 tahun semayang dia tak sah. Maka setiap kali kita nak berak, nak kencing, pastikan benda tu keluar habis. And then bila dah keluar habis, cuci, kemudian pakai seluar, bawa tidur, tak adalah lebih-lebih tu keluar. Itu je lah. Kalau nak pastikan benda tu keluar, kita kena kencing bercangkung lah. Ya, sebenarnya kencing, dia sebenarnya nak kata kencing berdiri boleh juga kalau terpaksa. Nabi pun pernah kencing berdiri, tapi ada sebab-sebab yang tertentu. Dia bukan soalnya kita nak kencing cara yang macam mana. Keadaan nak mencangkung ke, kaki atas ke, kaki kanan bawah. Yang penting kita berusaha sampai kita yakin air kencing tu dah keluar habis. Yakin. Yang penting yakin. Allah tengok usaha kita.
Ha, ada pun bila kita dah yakin, bila kita dah jujur nak jaga betul-betul, tiba-tiba tanpa pengetahuan kita ada air kencing keluar, yang tu dimaafkan. Sebab itu bukan disebabkan kelalaian kita, tapi mungkin penyakit ke, kita tak sedar, itu cerita lain. Okey, okey, okey. Faham. Alright. Terima kasih Ustaz. Bagi penjelasan, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Apek, doakan Cik Man. InsyaAllah. Cik Man, doakan saya juga Cik Man untuk single yang kedua. Okey, doakan semua. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apek. Yang penting jangan kencing member. Okey. Okey, Cik Man dah tak larat nak ambil VC. Jangan suruh Cik Man ambil VC, dah tak larat dah. Kenapa korang tak tidur? Pergilah tidur. Cik Man dek, okey, Cik Man ada buat buku tak? Cik Man dah bertahun-tahun nak buat buku dah. Tapi Cik Man lagi suka bercakap. Tapi ada orang sedang, ada orang sudah siapkan buku Cik Man, hasil dia ambil daripada soalan, daripada karya-karya Cik Man yang Cik Man postkan di IG. Dia dah siapkan satu buku, dia cuma nak tunggu aku punya green light untuk dipublishkan. Sekarang ni aku belum kasih sebarang green light. So dia telah menulis, kita panggil ghostwriter ghostwriter. Sebab aku ni malah menulis sebenarnya. Nak duduk depan laptop atau taip, aku suka cakap-cakap. So ada orang kutip aku punya cakap itu, masukkan ke dalam buku. Cuma belum diberi green light untuk dipublishkan. Ya Allah, baru aku teringat. Besok aku dekat Suria. Terima kasih. Baru aku teringat. Terima kasih. Baru aku teringat. Aku kena tidur, babe. Hello. Salam. Silakan. Hello. Ya, ya, silakan. Ha. Assalamualaikum, Cik Man. Hai. Dengar, dengar. Tersekat, tersekat. Dengar tak? Dengar, nampak muka. Salam daripada. Ha, dengar. Sekat, okey tak? Saya okey je. Saudi Arabia. Oh, Saudi Arabia. Buat apa di sana? Kerja Cik Man, tak dapat balik Malaysia. Ha? Dapat balik Malaysia, tengah sedih. Oh, okey, 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 okey. Ah, silakan ada perkongsian. Macam mana suasana Saudi, boleh berkongsi, kita orang tak tahu apa yang berlaku di Saudi.
Oh, tak dengar lah. Alamak, tak dengar. Puan, Puan Ina, Puan Ina tadi lain masalah. Tapi saya sangat teruja sebab apa ni, dapat visi dengan, mungkin ada masalah lain kat situ. Cik Ina ke Puan Ina? Kerja tak dapat balik Malaysia. Okey, jangan risau. Kita orang-orang Malaysia ni ramai yang rindu nak pergi ke Arab Saudi untuk menunaikan haji. Jadi dekat sebenarnya antara Arab Saudi dan Malaysia. Cik Ina, suara tak dengar, minta maaf. Okey, netizen. Netizen sekalian yang Cik Man kasihi. Kita jumpa esok insya-Allah. Kita jumpa esok insya-Allah. Doakan Cik Man dan mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kesilapan. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok Cik Man di Surah FM 8.